Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Reja Singkawang. Sorry teman-teman, suara Reja agak sedikit serak-serak basah. Nah, masih seperti biasa, kita habis jalan-jalan ke Komplek Pasar Baru, yaitu di pusat hiburan dunia malam di Kota Singkawang. Di situ ada summer, di situ ada hotel, di situ ada tempat karaoke, di situ ada tempat biliar, pokoknya lengkap deh. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita ini berada di jalan Sakit Bersalin Harapan Bersama, atau rumah sakit umum, rumah sakit rumah sakit Harapan Bersama. Ya, ada gawat darurat, jadi kita berikan dulu akses ke ambulan. Nah, seperti biasa teman-teman, kita traveling atau jalan-jalan. Nah, ini kok ada ikut polisi ya, kayaknya ada kejadian deh. Sampai ada kata polisi juga ngikut, apakah mungkin mau melakukan otopsi atau apa ya, kurang tahu lah. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita akan melihat suasana Kota Singkawang di sore hari, di tempatnya di hari Jumat di tanggal 14 tahun 2023. Ini kita udah mau banyak lalu isinya. Kita udah mau di penghujung liburan sekolah ya teman-teman ya. Di penghujung liburan sekolah. Sebentar lagi anak-anak akan mulai di sekolah ajaran baru. Dan tentunya Singkawang untuk liburannya pastinya hanya ada di hari Sabtu dan Minggu atau weekend. Nah, Singkawang di bulan Juli ini sudah terasa mulai ramai di suasana mau menyambut bulan Agustus, hari bulan kemerdekaan. Nah, kebetulan Reja Lord sini ini habis ngevlog tentang kedai suke, kedai suke. Nah, jadi yang video sebelumnya, konten Reja yang sebelumnya ya, itu kedai suke, itu suasana yang teman-teman bisa lihat di saat siang hari ya, atau di saat sore hari. Tapi yang lebih asiknya itu memang malam sih. Cuman malam Reja belum sempat ke sana, nanti bakalan Reja bikinkan kontennya juga. Nah, kali ini sore ini Reja akan membawa teman-teman Xiao Layao. Ya, Xiao Layao, you know. Xiao Layao itu adalah jalan-jalan atau traveling kita melihat suasana Kota Singkawang. Biar yang rindu dengan Kota Singkawang, yang saluk bahasanya, saluk dengan Kota Singkawang, orang Singkawang atau orang yang pernah tinggal di Singkawang, yang sudah lama tidak pulang ke Singkawang, atau yang sudah lama tidak update dengan Singkawang seperti apa saat ini ya. Di konten Reja Singkawang ini akan memberikan informasi-informasi terupdate tentang Singkawang. Nah, setelah melewati jalan GM Situt, Gusti Muhammad Situt atau Mahmud Situt ya, kita akan memasuki jalan stasiun. Nah, ini jalan stasiun, ini jalan terminalnya Kota Singkawang, atau jalan terminal Kota Singkawang ini merupakan terminal yang juga cukup legendaris ya, karena sudah lama adanya, sudah lama ya. Nah, kita nanti bakalan ke ATM dulu mengambil amunisi ya, amunisi
Oh ya, terima kasih juga buat teman-teman yang selalu hadir menonton dan selalu mendukung channel YouTube Raja Singkawang, yang sudah subscribe dan yang sudah share, like ataupun berikan komentar tentang Singkawang, tentang channel YouTube Raja Singkawang. Reja doakan tentunya doa yang terbaik buat teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube Raja Singkawang. Semoga sukses dan sehat selalu dan selalu diberikan limpah rahmat dan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, segeralah subscribe, karena subscribe itu gratis dan mendatangkan kebaikan. Ya teman-teman, selalu update tentang Singkawang ya. Kita sekarang berada di Patung Naga. Ya, kita akan ke ATM dan namun kita akan mengambil uang di situ. Nanti kita akan beli rokok ya teman-teman. Tempat parkir mobil lagi ini teman-teman, terpaksa kita harus menyimpan mobil yang cukup jauh sekali dari ATM tersebut. Oke, nanti Reja lanjutkan kembali ya, karena harus pulang dulu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan kita. Perjalanan kita ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, kita lanjutkan ya. Nah sekarang kita berada di daerah Jalan Niaga, tepatnya di sekitaran pusat kota, atau tepatnya di Pekong Vihara Tridharma Bumi Raya ya. Dan di sana terlihat Masjid Raya. Kita akan melewati Masjid Raya nanti ya. Kita akan ke Jalan Pemuda. Nah, gimana suasana hari ini, hari Jumat? Lumayan. Biasanya kalau hari Jumat ya sore gini teman-teman, di daerah sini sudah ramai sekali teman-teman. Sudah banyak warga-warga dari luar kota Singkawang yang berkunjung. Allahu Akbar. Ngantuk teman-teman. Hari ini saya nggak tidur siang. Ya, ini fun station, fun station. Kita akan belok ke kiri, kita akan melewati Jalan Pemuda. Jalan Pemuda, jalan yang lumayan enak buat santai ya, karena di sini nanti kita akan ketemu tempat-tempat tongkrongan yang tepatnya berada di tepian sungai kota Singkawang. Teman-teman bisa lihat di sini cukup ramai ya. Nah, kita akan melewati jembatan Ajen ya. Jembatan Ajen. Ya, di sini jembatan Ajen. Wow, lumayan silau ya teman-teman ya hari ini ya. Matahari di ujung puncak kepala kita. Wow, sini sudah sangat ramai sekali teman-teman. Dan gerobak-gerobak kulineran atau jajanan kota Singkawang sudah mulai berkeluaran. Teman-teman bisa
bisa lihat bagaimana suasana di sini yang sangat ramai dan sangat asik buat dijadikan tempat tongkrongan santai dan rekreasi ya. Nah, dong-dong sudah mulai antri dan berada di sekitaran sini kan. Ya, sekarang kita sudah berada di sekitaran Masjid Raya. Selanjutnya kita nanti bakalan ke arah Pekong lagi dan kita akan melewati Jalan Sejahtera ya. Aku kirim ke jalan soan kok bang. Udah bagus. Bip. Ya, jadi gerobak untuk. Nah, emang ini jam-jamnya ini ya teman-teman ya, jam-jamnya para pedagang, para pelaku usaha yang ada di Kota Singkawang untuk menyiapkan dagangan serta jajanannya. Jadi seperti Mulyanto tadi, dia tak kirain dia itu saya kira gerobak jalan sendiri, ternyata dia ini gerobaknya yang dorongnya. Nah, jadi Singkawang itu ciri khasnya seperti itu teman-teman. Kalau pagi, gerobak-gerobak tepi-tepi jalan ini, jajanan-jajanan itu emang gak ada ya. Nah, tapi begitu mulai memasuki jam 3, jam 4, jam 5 itu dagangan-dagangan serta para pedagang gerobak dan kulineran tuh mulai keluar dan mulai menyiapkan untuk bersiap-siap menggelar dagangan dan jajanannya yang ada di sekitaran Kota Singkawang. Jadi teman-teman bisa menikmatinya kalau sore, terserah teman-teman mau dimulai dari mana. Kalau mau jajanan di Kota Singkawang itu sangat lengkap dan sangat banyak sekali teman-teman. Dari jajanan-jajanan seperti kayak jajanan yang ada di kota besar kayak Jakarta atau apa, di sini juga banyak kok. Nah, sekarang kita sudah berada di Jalan Pangeran Diponegoro. Kalau Jalan Pangeran Diponegoro ini sudah tidak asing lagi lah ya bagi para penonton channel YouTube Reja Singkawang, karena juga udah sering kita tampilkan. Tapi di kali ini biasanya tentunya ada perbedaan ya, ada perbedaan antara hari, jam dan waktunya, sehingga teman-teman bisa nikmati setiap hari konten-konten channel Reja Singkawang itu berbagai macam suasana ya teman-teman. Tentunya ya, siapa tahu teman-teman yang dulu pernah tinggal di Singkawang, yang pernah dulunya punya kenangan di Singkawang atau punya mantan di Singkawang, entah kali-kali begitu melihat nonton konten Reja ternyata mantannya ada yang lewat misalnya kan, ternyata mantannya ada di dalam video gitu kan ya, paling tidak melepas rindu misalnya. Oke teman-teman, kita sudah berada di lampu merah, kita akan belok ke kanan ke arah jalan arah kantor wali kota Singkawang ya. Jangan
Grand Mall. Aduh, tapi sorry teman-teman, saya kepencet dengan klakson mobil saya ini, jadi orang pada ngeliat semua, dikiranya ada Oppo gitu ya. Aduh, agak silau ya teman-teman ya, sorry videonya mungkin silau, semoga aja teman-teman nggak merasa silaunya, dan kita nanti akan melewati Singkawang Grand Mall. Oke teman-teman, simak terus ya video Reja Singkawang ini sampai selesai, biar teman-teman bisa update dengan kota Singkawang di hari Jumat di tanggal 14 Juni tahun 2023 ini, hingga sampai selesai, biar teman-teman nanti bisa tahu dengan kota Singkawang itu suasananya terus bagaimana keindahan dan kenyamanan kota Singkawang itu seperti apa ya teman-teman ya. Oke, kita akan belok ke kiri teman-teman, kita akan melewati jalan Alianyang, selanjutnya kita nanti akan masuk ke Singkawang Grand Mall dan kita akan keluar lagi gitu. Nah jadi teman-teman, kalau menonton channel YouTube Reja Singkawang terus menerus dan tidak pernah tinggal atau tidak pernah absen, maka teman-teman bakalan akan tahu dengan Singkawang itu secara keseluruhannya, secara penuh, secara lengkap, karena hampir semua jalan-jalan utama di kota Singkawang itu sudah pernah Reja vlog. Nah, cuman diganggang, emang diganggang itu belum semua Reja vlog, karena kan harus pakai kendaraan bermotor ya, kalau digang mobil susah gitu kan. Nah, sampai di Perumnas yang kemarin tuh ada kok kontennya, juga ada Reja vlog daerah Perumnas Singkawang atau Perumnas Roban. Nah jadi Perumnas itu teman-teman, itu merupakan perumahan pertama yang ada di kota Singkawang. Nah, teman-teman bisa lihat kontennya di channel YouTube Reja Singkawang, cuman di episode keberapa kalau nggak salah di bulan Juni kemarin. Nah, kalau orang yang pernah tinggal di Singkawang, yang tidak memiliki tempat tinggal, pasti sudah pernah tinggal di Perumnas. Oke, sekarang kita berada di Jalan Alianyang, kita akan masuk ke Singkawang Grand Mall ya. Bisa tahu dengan Singkawang Grand Mall seperti apa di suasana sore ini, asiknya bagaimana gitu ya. Oke, kita akan belok ke kanan dan kita akan mengambil tiket parkir ya. Nah ini 29 Juli bakal ada acara Rantastik 5 kilo. Oke ya teman-teman, bisa lihat suasana Singkawang Grand Mall sekarang konsepnya warna-warni ya, warna-warni obral besar-besaran di lantai satu. Nah ini suasana Singkawang Grand Mall, teman-teman bisa lihat lobi utama, lobi timur, lobi barat. Oke, kita hanya lewat aja ya teman-teman ya, tidak singgah. Nanti ada saatnya kita singgah. Loh, ternyata Borneo Run sudah
tidak ada lagi ya. Jadi teman-teman dari Bangkalan kayaknya berpulang. Kita bisa lihat Bangkalan sudah tutup, sudah nggak ada lagi. Teman-teman kalau misalnya ingin ke Singkong Grand Mall saat sore atau saat siang, inilah suasananya ya. Oke. Ya, kita kalau masuk sebentar ini biasanya gratis ya. Agak masih gratis. Ya, jadi teman-teman kalau pengen muter hanya sekedar lewat aja di Singkong Grand Mall, pasti bakalan gratis. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Jalan Tani, di pintu keluar mobil dan motor ya. Jadi inilah suasana Singkawang di hari Jumat, tepatnya di bulan Juli tahun 2023. Ya, sekarang kita masuk ke Jalan Kesatriaan. Selanjutnya kita akan keluar lagi ke Jalan Alianyang dan kita akan ke arah Kodim ya. Jadi teman-teman bisa tahu dengan Singkawang seperti inilah Singkawang saat ini. Update-annya, suasananya dan keindahan-keindahan yang dimiliki oleh kota Singkawang ini teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, yang sudah memberikan like serta komentar positif. Dan jika video ini bermanfaat, silakan di share. Jangan lupa subscribe ya buat yang belum subscribe, dan buat yang sudah mendukung channel YouTube Reja dan sudah subscribe dan sudah like dan sudah berikan komentar, Reja doakan yang terbaik tentunya. Semoga teman-teman sukses dan sehat selalu, selalu diberikan rezeki serta diberikan kemudahan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Serta selalu mendapatkan kemudahan dalam segala kegiatan. Amin ya robbal alamin. Sampai ketemu kita di konten selanjutnya. Sekarang kita akan kembali ke jalan-jalan yang lainnya. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu di konten selanjutnya.